What? Shining? Light a kick! Wow! Yo, halo teman-teman. Balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Seigi no Keifu. Di video sebelumnya, kita telah menghadapi salah satu kaijin yang sangat kuat, yaitu dia berbentuk seperti kodok gitu ya, tapi sangat merepotkan. Nah, setelah itu gua pun menghadapi suatu masalah, yaitu puzzle ya. Emang masalah di sini emang puzzle terus. Jadi gua itu bingung dan akhirnya nge-stuck. Setelah itu di sini gua udah ngecek lewat YouTube ya. Gua ngecek sedikit dan sekarang gua tahu gua tuh harus kemana. Jadi ya yaudah kalau gitu langsung saja lanjutkan game kita kali ini. Oke, ini aduh belum apa-apa udah diserang aja. Ini Fitri ini gua salah ya, harusnya jangan ke sini guys. Kita jangan ke ruangan ini lagi, kita udah fokus ke tempat gedung yang ini. Yang sebelumnya ya, pokoknya yang bukan di sini guys. Jadi kita langsung pergi lagi. Oke, kita langsung ke sini ya. Nah, kok gak bisa? Oh iya, pakai itemnya dulu. Pakai recordingnya dulu. Nah, baru bisa dia. Nah, waktu itu kan gua ngerubah pintu yang ini, harusnya ini nggak dirubah. Tapi karena gua waktu itu ngerubahnya mau apa ya? Biar si Agito-nya bisa lewat, jadi ya di sini kita pakai Agito aja dulu sebentar. Salah. Kita pindahin dulu Agito-nya karena mumpung pintunya sudah gua buka kemarin ya. Tapi harusnya itu nggak perlu. Nih. Nah, gitu kita taruh sini dulu aja, nggak apa-apa. Nah, harusnya waktu itu tuh apa ya? Gua nggak perlu merubah si pintu tersebut nih. Pintu ini tuh nggak perlu gua rubah gitu. Gua salah waktu itu. Nah, pintu itulah yang harus kita tuju. Waktu itu gue ngeliat di YouTube-nya tuh begitu ya. Kita isi darah dulu gak sih? Ada dua ya. Oh, kalau gak biarin dulu aja lah. Sekalian ngisi dulu. Weh, kok tiba-tiba ada? Perasaan tadi gak ada musuh dah. Victory! Bangke banget, tiba-tiba ada musuh. Oke, kalian ya, sini kamu. Kurang ajar. Tiba-tiba muncul. Perasaan tadi gue waktu turun gak ada musuh dah. Yaudah kalau gitu mah darahnya kita pakai aja ya. Tiba-tiba lo
ada musuh anjir. Yaudah guys, gue bakal nunggu si power ini penuh dulu ya. Jadi ya gue cut dulu biar kalian gak usah nunggu lama-lama. Oke teman-teman, ini udah gue penuhin ini. Dan seharusnya gue di sini bakal berubah jadi rider dulu ya. Tapi karena setelah kita memasuki pintu ini dan ada sebuah alat di mana alat itu bisa mengambil energi gue, jadi kayaknya gue bakal maju dulu deh sebagai si siapa ini namanya? Ya pokoknya yang bentuk manusia ini dulu ya. Nah, kita lari dulu sini. Kan ada alat-alat ini nih. Nah, baru kita henshin di sini. Yuk. Nah, baru pakai lah. Gitu. Kalau misalnya gue tadi jadi rider duluan ya bakal energi gue bakal disedot sama mesin itu. Nah, kita harus ke pintu ini ya. Kemarin gue bingung nih. Arahnya tuh kemana? Karena pintunya itu gue tukar untuk membiarkan Agito tuh bisa lewat gitu loh. Biar gak kejauhan gitu maksud gue tuh. Tapi gara-gara gue rubah itu, makanya malah gue jadi salah arah gitu. Oke, ada card skin nih di sini. Apa itu? Ini Kaijin Siput. Tuh, siput dia. Oke, ini awas. Lah kodenya berapi, Cuk. Sabar. Oh, oke, kemampuannya kayak gitu ya. Oke, nice. Kita cari tahu dulu kemampuan si Kaijin ini. Aduh, lo kok dia bisa gitu? Wah, sakit banget. Sakit banget tampolan dia. Tadi bukan ditampol, ini ditabrak dia. Aduh, Fitri. Bentar. Nah. Oke, good. Aduh, anjir gitu cara main dia ya. Kok masih bisa kena sih? Ternyata dia kalau abis dipukul mundur gitu, dia langsung mukul balik. Langsung pakai aja. Kita nggak punya banyak waktu di sini. Biar kalian nggak usah kelamaan dan kebosanan gitu. Aduh anjir. Ya langsung henshin lagi. Oke, yuk, semoga kita bisa langsung mengalahkan dia ya. Duh, kambing sakit banget ditabrak sama dia itu. Gagal, telat. Sakit banget loh ditabrak sama dia. Lah. Good job, Fitri. Nice. Mundur.
Oke. Wah. Lagi. Mundur. Aduh. Oke, kita habisin dulu aja energinya, baru kita pakai item power kita lagi ya. Wih, di sini ada ini, item power. Nice lah. Sabar, kita keliling-keliling dulu aja. Jangan aneh-aneh. Oh, ada darah. Di sana ada darah sama itu power juga. Bensin. Yuk, gampang ini mah kaijinnya. Masih lebih mudah lah ya. Mampus udah. Tendang. Oke, kita ambil yang di sana dulu. Biarin aja kaijin itu. Udah mati dia. Nah, sekarang kita ke sini nih. Nah, gue berhentinya ini nih. Nonton di YouTube-nya di sini ya. Tuh. Kunci apa itu? Shoka. Ini ambil aja kali ya. Ya gak sih, kita ada berapa sih item L-nya? Item power L-nya? Banyak banget. Oh, biar nggak apa-apa. Ada S lah. S nanti kita bisa pakai. Ini bukannya turun ya? Terus gue sini ngapain? Gue udah gak ngeliat lagi soalnya gue. Aduh. Kayak ini A6 kali ya. Tapi bukan dikunci. Dikunci. Bentar. Gue mikir dulu sebentar. Kenapa gue malah disuruh kesini gitu. Ganti rider kali ya. Karena kalau di A5 itu nggak mungkin kita balik lagi. Kalau yang di tangga udah nggak ada apa-apa. Coba kita ganti rider dulu deh. Siapa sih rider yang belum pindah lokasi? Kalau Agito kan udah. Tapi Agito itu dia itemnya kayak IC-IC begitu. Masih bingung gue. Coba pakai black dulu deh.
Gila ini pusing banget cok. Bingung gue cok. Aduh habis lagi tuh powernya. Bentar ya gue isi dulu bentar ya. Gue sambil mau mikir dulu ini. Tapi black ini gimana cara ininya ya? Black sama Nigo. Iya, black sama Nigo yang masih lokasinya di sini gitu. Tapi untuk mencapai ke lokasi yang setelahnya setelah di sini bukan butuh item ya. Agito punya item. Kalau Fitri punya recording, jadi dia bisa lewat. Black sama Nigo ini gimana caranya? Oh gini. Ntar dulu. Ntar gue handsin dulu ya. Bentar. Tadi gimana ya? Teori gue muncul ada muncul nih tadi. Tapi hilang lagi nih. Gimana dia bisa? Coba kesini dulu. Bentar, kalau kesini itu ngarah kemana sih? Oh, gak bisa. Kalau kesini tuh gak bisa. Oh, ya. Pam. Sebentar. Nih, caranya gini. Udah banyak banget lagi. Ah, babe. Sebelah ini ada darah kayak ini. Waduh, ada darah satu. Gini, teori gue bener gak nih? Ah, lupa anjir di sini ada sokernya nungguin. Makan tuh. Oh, masih hidup lagi nih. Nah, bener nih. Karena Fitri tadi udah turun ke sini, makanya pintu ya ini terbuka. Masuk teori gua. Kalau di pintu A6 itu nggak bisa di ini kan? Tar. Gua cek dulu. Gua pastiin dulu ya. Pintu A6 itu bisa dimasukin gak? Seinget gue sih gak bisa. Oh iya, gak bisa. Oke, aman ya berarti ya. Berarti memang tujuan
Awal tujuan apa ya? Tujuan utama kita tuh membawa 4 rider itu pindah lokasi dulu gitu loh. Oke lah, Agito sama Fitri punya item yang memungkinkan kita untuk membuka lokasi lain gitu. Tapi fokus kita dulu ini ya membawa 4 rider ini ke lokasi yang yang apa? Yang sama gitu loh. Bentar, di sini ada apa? Oh ya, itemnya udah gua ambil semua tadi ya. Nih ya, udah gak ada item lagi. Aduh sakit cuy. Energi udah diambil. Woi, masih hidup aja nih orang. Waduh. Bentar, gua harus kesini dulu nih. Apa itu meling-meling? Perasaan tadi kosong dari atas. Lu rame banget. Yang benar aja. Yang benar aja. Osorubeki Kaijin Gundan no mae ni taureta warara ga Kamen Rider. Tatabi tachiagari shouri o osamera. Belum gua save lagi. Belum gua save lagi. Aduh, goblok banget. Tadi tuh waktu harus lawan Kaijin itu udah harusnya udah gua save. Gua lupa anjir, gua harus lawan dia lagi jadinya. Aduh guys, kalau gitu gua bakal kelarin ini dulu dan baru kita lanjutin ya. Lupa. Aduh, gua harus ngadepin Kaijin itu lagi dong. Oke, teman-teman, ini gua udah mainin lagi dan sampai sini ya. Di kita bakal ke sana dulu. Aduh. Mengganggu sekali para kroco-kroco di sini. Masih ada yang kesini lagi. Aduh, ada yang bawa bom lagi. Bentar. Dia mau lempar bom gak? Ya, turun. Oke, good. Nyebelin banget tadi yang kita mati di sini anjir. Tiba-tiba langsung rame loh. Kaget gue sampean. Dan di sini kita bakal cek dulu brankasnya ya, karena teori gue tuh gini guys. Nah, langsung cut skin. Tuh. Kunci apa nih? Kunci kuning. Kayak gak asing tapi itu kuncinya. Oh. Oh iya, gue tau. Ini kunci itu tempat yang awalnya tuh. Apa lagi tuh? Apa lagi nih? Rekaman lagi ya? Kayak ini ya, Fitri ya? Tapi alatnya dia beda. Recording juga deh kayaknya tuh. Dokumen lagi, tapi ya bahasa Jepang jadi gue gak ngerti. Dan ini kayaknya kita harus hidupin deh. Oh, mau tes yang lain. Oh, memang gak bisa berarti yang lain ya. Cuman bisa unlock OPR ini nih. Gua rasanya kita bakal balik lagi ke ruangan rahasia itu deh. Jadi ya mending langsung kita hidupkan saja. Nah, tadi gua mau bilang apa ya? Oh iya, soal teori kenapa gue langsung menuju ke sini itu karena untuk Agito dan juga Fitri ketika mereka sampai ke sini tuh mereka mendapatkan sebuah item dari brankas itu. Jadi ada dua rider mendapatkan item dari brankas itu. Jadi kemungkinan besar Black dan juga Nigo bakal mendapatkan suatu item juga di brankas itu. Nah, makanya gue langsung menuju ke sini gitu.
Oke, kita bantai dulu nih yang bawa tongkatnya. Kita awas ada yang bawa bom. Oke, good job Kotaro Minami. Dan tadi kan kita mendapatkan sebuah kunci ya. Jadi itu menurut gua kunci yang kita pasang di tempat awal kita masuk gedung ini, tempat yang ada tiga kunci itu loh. Oke, okay, good, pas. Jalannya tuh lewat mana ya? Lewat sini kan ya? Kita pakein aja lah energinya lah. Oh, hati-hati. Aduh, kena sekali. Ada tiga loh. Kok malah kelihatan bingung gitu loh Kotarinya. Wah, kalau mati di sini gak lucu sih. Dia tuh malah bingung gitu loh, malah nganan ngiri gitu. Aduh, anjim. Kenapa yang datang ini lagi sih, si tongkat-tongkat ini sih? Ini lewat sini bisa kan ya? Jadi kita nggak perlu nukar pintu lagi kan ya? Hit, untung aja, hampir. Coba kita lihat benar atau enggak nih. Wih, mantap. Oh iya juga ada ini. Ada darah di sini. Bentar. Oh, kita ambil aja semuanya. Kita ambil semua. Nah. Kita bakal coba nih. Nah, bener kan? Bener dugaan gua. Karena bentuknya itu loh, bentuk kuncinya itu yang enggak asing buat gua. Pintu mana nih? Terbuka semua tuh. Oh, pintu A6 ya. Aku tahu itu. Save dulu. Ntar. Takutnya ada apa-apa nih. Kita udah jauh nih. Nanti kita ngulang lagi kalau ada apa-apa kan. Apa nih? Cutscene kah? Oh iya bener dong, untung gua save. Nah, pas banget tadi gua udah save ya. Kalau gua mati lawan Kaijin ini, gua bakal ngulang jauh lagi anjir dari waktu pakai Nigo, pakai Fitri. Kita henshin dulu aja. Itu Kaijin apa pula itu? Kamen Rider Burak. Aduh. Apaan tuh? What the heck? Wah ini gawat banget sih ini. Gawat banget ini. Susah ini. Bentar guys. Oke, okay, ini. Oke. Okay. Oh. Kupu-kupu ya. Bentuk mukanya itu kupu-kupu deh. Kick. Wih, makin keren ya.
S aja ya. Waduh, ternyata S guys. Ini udah gak apa-apa lah. Ah, waduh, yang ini sakit banget sumpah. Wah, udah dicekek langsung ditusuk dong. Yang itu sakit parah, itu sakit parah itu. Mending kita mundur dulu, jangan aneh-aneh lah ngelawan dia. Sabar, 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 sabar. Tunggu dulu. Ntar lagi domba penuh. Yuk, Henshin. Kamen Rider Black. Oke. Ayo terus, Kotaro. Aduh anjir, sakit banget. Oke. Sabar. Oke, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun kita gunain jurus yang lemah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa ngurangin darah dia. Flash. Ya, ya. Isi dulu. Taro, jangan aneh-aneh, mundur dulu. Oh, kenapa? Gak kena kan? Oke, saatnya Henshin. Kamen Rider Black. Oke. Kau segera menerima ajalmu. Wah, ya. Adeh, mau lari kemana Black? Bentar. Oke, good job. Let's go, Kotaro. Aduh. Ya, ya, mundur. Oke, okay. Nah, jurus lagi. Rider Punch, oh chop, meledak ya? Oh iya meledak. Easy ya, easy. Oke. Okay. Berarti kita menuju ke pintu A6 ya. Oh iya, apa kita harus pakai Nigo dulu kali ya? Karena Nigo itu masih lokasinya berbeda sendiri loh. Bener gak sih guys? Jadi sebelum kita ke tempat ruangan atau pintu A6, kita tuh bawa Nigo dulu. Bener gak sih? Karena Nigo itu sendirian loh di sana.
Takutnya ntar kita tiga rider sudah pergi jauh, nigonya di belakang ketinggalan. Ya. Menurut gua sih itu yang terbaik sih ya. Walaupun si gimana ya? Walaupun kita bisa maju-majuin ke mana-mana melanjutkan progres kita, tapi nigo di belakang nanti ketinggalan jauh ntar dia. Dan ketika pas kita harus menggunakan nigo malah kelamaan. Ya. Dan di sini ya gua ganti dulu si nigonya. Kau taruh enggak apa-apa. Nah, tuh nigo tuh masih di sini. Jauh banget dia itu. Jadi kita pakai nigo dulu. Jadi ketika kita membutuhkan nigo atau memang story-nya harus menggunakan nigo, tidak terlalu jauh. Okay, good job, Nigo. Nice, Ichimonji. Siapa namanya? Ichimonji siapa? Hayato ya? Ya. Ichimonji Hayato. Nah, yang tongkat ini malah menyebalkan sekali ya. Shocker tongkat tuh. Ajar dulu yang ini. Good. Nice, Ichimonji. Ichimonji, kamu gak bawa item apa? Apa kan? Selain item power sama darah. Oh ya benar. Dan darah cuma ada satu ya. Bahaya ini. Kalau semisal kita menghadapi Kaijin, bahaya banget. Kita save dulu. Bentar. Takutnya ada Kaijin di depan. Sama kayak tadi waktu kita pakai black kan ya. Untungnya kita nge-save dulu. Karena ini sepertinya kita sudah mencapai puncak dari cerita Kamen Rider Seiji no Keifu, guys. Bentar dulu. Kalau pintu A6-nya di sini berarti nggak perlu ke sana kan? Ya benar ya, dikunci juga tuh. Bener. Lah iya, berarti selama ini Nigo itu malah lebih duluan ketimbang tiga rider yang kita pakai tadi gitu loh. Iya juga ya, bener juga ya. Iya anjir. Gimana, mau kita cek pakai Nigo? Ya udahlah, gak apa-apa ya. Oh, apa ini? Oh, iya gue tahu nih. Kalau gak salah di sini tuh ada kayak semacam peti gitu loh. Dia menjadikan sesuatu kah? Wih bener dong. Karena shocker yang pakai baju putih itu, dia itu seperti shocker ilmuwan gitu. Dan dia memberikan apa itu? Suatu keycard apa itu? Apa ini guys? Keycard apa itu ya? Keycard yang ini bukan sih? Yang ada tiga lubang itu bukan sih? Yang di tempat yang ada lava-lavanya itu loh. Ingat gak kalian? Tapi alangkah baiknya kalau kita biarin dulu si Ichimonji-nya di sini. Jadi kita pakai rider lain dulu sebentar. Gimana? Kita mau pakai siapa nih? Tadi kita habis pakai black ya. Gimana kalau kita pakai Agito? Siapa tahu nih Agito juga mendapatkan sesuatu.
Berarti tujuannya ke arah pintu mana ini? Oh, sini 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 sini. Aduh, aduh, aduh. Oke, untung gacap ya tangan gue ya. Di sini bukan sih? Bukan anjir, bukan di sini anjir. Bukan di sini, guys. Minggir. Aduh. Bentar, 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 bentar. Bahaya banget, bahaya, 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 bahaya. Gua nyumpet dulu sebentar. Sebentar ya, kalem, 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 kalem. Oke, yuk, udah penuh nih. Ya, habis ini langsung loncat aja. Oke. Yuk, baru hensin. Ah, masih kena aja anjir. Oh, apa itu? Apa ini? Tambah banyak gas kayak gini. Eh, darah gua berkurang, cuk. Langsung lari aja. Kok banyak gas beracun begitu? Save dulu, save dulu, save dulu, save dulu. Takutnya ada apa-apa di situ. Beda ya, beda ya. Zamannya Agi tuh di tempatnya udah berubah banget. Oh, oh, oh. Ye. Ini yang dihin itu. Ini yang dihin itu, foto yang dihin itu. Ya ya ya, ya. Gua masih ingat. Langsung aja cek-cek. Nah, itu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke. Oh, mindahin ininya. Tangganya, tangganya. Save lagi lah, takutnya di depan ada kaijin ya enggak? Oke, card skin. Card skin, card skin, ada apa ini? Nah kan bener ada kaijin kan, untung gua udah save. Feeling gue bener, safe. Dan ternyata benar ya. Apa itu? Dia apa ini? Cacing ya ini? Oh gitu.
Ayo, Soisi. What the, what shining? Light a kick. Wow. Ih, GG banget, gile. Aduh, pantat gue disodok terus. Oke, saatnya ini isi. Anjing, jadi signing, cu. Kaget gue tiba-tiba jadi signing. Apa itu? Wah, gua mau iniin. Aduh, enggak bisa di-charge. Kejauhan. Sini Ana. Dia karena di ujung begitu, dianya enggak bisa di inilah. Jadi susah buat ngecharge-nya guanya. Oke. Okay. Nah, gitu loh. Gampang anjing, gampang anjir. Gampang banget. Tapi gue gak expect tadi si Aguilo jadi signing. Save dulu gak sih? Gila. Jadi signing lo. Dia bisa jadi burning gak di sini? Gak bisa kali ya, karena tiba-tiba aja langsung jadi shining gitu. Oh, apa ini? Wah, kemana nih? Oke teman-teman, ini kayaknya gue bakal sudahi dulu sampai sini karena ini ya, gue udah main cukup lama dan ini udah jam 12:30 malam ya. Jadi ya gue pengen istirahat juga. Kalau gitu untuk video gue kalian cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjutin lagi game Kamen Rider Seigi no Keifui ini di lain waktu. Jadi jangan lupa di klik like dan juga di klik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.